Berikut adalah tata cara evaluasi tahunan sebagai pembimbing pada aplikasi eDialog. Silakan login ke aplikasi eDialog, masukkan email, password, dan memilih peran sebagai pembimbing. Setelah masuk ke dalam akun pembimbing, klik menu evaluasi, pilih tahunan, lalu pilih periode tahun. Klik tombol kinerja berwarna kuning sesuai dengan nama peserta yang ingin dinilai. Setelahnya, akan muncul tampilan sebagai berikut. Pembimbing dapat memberikan penilaian setelah capaian kinerja organisasi tahunan ternilai. Kurva sebelah kiri menunjukkan pola distribusi yang harus dijadikan pedoman pembimbing dalam menilai sesuai dengan capaian kinerja organisasi tahunan. Kurva sebelah kanan adalah realisasi setelah pembimbing melakukan penilaian pada peserta. Pembimbing mengisi umpan balik pada rencana hasil kerja dengan mengklik tombol umpan balik. Seluruh umpan balik wajib diisi, lalu klik simpan. Setelah memastikan seluruh umpan balik terisi, pembimbing memberikan rating hasil kerja dengan klik tombol rating hasil kerja berwarna kuning. Pilih salah satu predikat hasil kerja, lalu klik pilih. Selanjutnya pembimbing mengisi seluruh umpan balik perilaku kerja. Klik pada tombol umpan balik, isi umpan balik lalu klik simpan. Pembimbing selanjutnya klik rating perilaku kerja untuk menilai perilaku kerja. Pilih salah satu predikat perilaku kerja, lalu klik pilih. Jika rating hasil kerja dan rating perilaku kerja sudah dipilih, secara otomatis predikat kinerja pegawai akan muncul. Pembimbing dapat mengontrol apakah kurva yang terbentuk sesuai dengan kurva pada pedoman.